Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di salah satu wisata alam ya, yang biasa disebut dengan Wono Alam, yang ada di Kampung Kurcaci, yaitu Desa Ngebrak Wungu, Kabupaten Madiun. Oke, kita akan review ya suasana di Wono Alam ini, atau yang disebut dengan Kampung Kurcaci ya. Dan di sini banyak angkringan dan fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati di Ngebrak Wungu, Kabupaten Madiun ini. Oke, ikuti perjalanan saya. Let's go. Namanya kebun coklat ya, ya kebun coklat. Kita akan melintasi dari sebuah kali kecil ya, ada kali kecil di depan, kemudian nanti kita akan naik di depan itu ya, di depan untuk yang disebut dengan kebun coklat. Oke, kita akan mencoba ke sana ya. Oke guys, sambil melintasi air ya, kali kecil. Bagi yang baru menemukan channel ini ya, jangan lupa ya klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video baru dari saya ya, dan like serta komen di bawah video. Oke ya, di sini disediakan gazebo ya, bisa untuk ngopi ya, kemudian juga banyak kursi ya. Oke, banyak kursi yang ada di tempat ini, jadi bisa buat ngopi ya, bersantaria di tempat dari Wono Alam ini, atau yang kita sebut dengan Kampung Kurcaci ya. Oke, seperti yang nampak di depan ini ya para sobat ya, jadi ada rest area untuk ngopi ya, dan kursi-kursi kecil yang sudah disediakan di tempat ini. Oke, tempatnya nyaman sekali ya, karena ini dekat air, dekat kali ya. Nah, ini nampak ada kali di depan ini ya, kalinya cukup lumayan ya, cantik. Sobat ya, jadi ini banyak kursi ya, bisa untuk ngopi. Ini suasana mungkin lebih adem lagi ya ketika malam hari ya, karena di sini tempatnya juga ada di kebun dan nyaman sekali untuk lokasinya. Oke sobat ya, kita lanjut ke area lain.
perjalanan saya di Wono Alam, yaitu wisata yang ada di Wungu, Kabupaten Madiun ya. Di sini banyak tempat selfie yang bisa para pengunjung manfaatkan ya, dan bisa ada banyak gazebo untuk ngopi ya dan jajanan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.